Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas Purbagatas, saksikan terus YouTube channel dan like kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat. Di belakang saya itu adalah kereta KLB uji coba yang langsung menuju ke arah Cibatu sebentar lagi dan langsung bablas ke arah stasiun Bandung ya. Saya masih bersama Kang Dikri dan Kang sama nge-vlog ya. Ya. Kereta KLB uji coba ya, Garut Pasar Senen. Ini adalah relasi aslinya ya. Tapi untuk hari ini uji cobanya masih ke stasiun Cibatu aja. Kereta KLB uji coba ini sebentar lagi juga akan segera diberangkatkan menuju ke arah stasiun Cibatu. Seperti inilah ya kereta KLB uji coba ini. Lumayan dingin ya, karena kereta ini dilengkapi oleh AC ya. Yang ke sana adalah yang ke arah Pasar Mawar atau tepatnya yang ke arah stasiun Cibatu. Dan yang ke arah sana adalah yang ke arah Cikajang ya. Yang di mana langsirannya di sana di JPL Pramuka ya. Ini stasiun Garut megah ya. Di depan sana ada Kang Yusril tuh ya. Ada Kang Yusril bersama calon istrinya ya. Sangat luar biasa. Dan itu adalah tangga yang ke arah peron 2. Ya, stasiun Garut melakukan uji coba lagi, KLB uji coba pada hari ini, yaitu hari Kamis. Lokomotif sudah dipasang ya. Ya, seperti inilah antusias warga. Ya, di depan itu ada Kang Yusril, Kang Andi, dan Kang Dikri ya. Dan jauh-jauh dari Tasik untuk mengabadikan KLB ini. Sangat luar biasa ya. Dan itu adalah Pasar Mawar. Dan di depan saya itu adalah Kang Jikri. Ya, bisa dilihat nama channelnya nanti ya di deskripsi saya. Ya, ini teman sekarang yang mengabadikan ya kereta ini berangkat dari stasiun Garut. Saya baru saja menaiki kereta tersebut ya, dari stasiun Garut menuju ke stasiun Cibatu dan pulang lagi menuju ke stasiun Garut ya.
sekarang kereta ini akan segera berangkat lagi menuju ke stasiun Cibatu dan terakhir menuju ke stasiun Bandung katanya ya. Ya itulah kereta KLB uji coba Garut Cibatu ya, menuju ke arah Cibatu. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JPN 16 sudah kembali tertutup ya, bertanda kereta KLB yang dari arah Garut menuju ke arah stasiun Cibatu kembali.
Keretanya sudah terlihat ya. JPL 16 Sudirman, kereta tersebut meluncur ke arah stasiun Cibatu ya, melewati stasiun Wanaraja, Pasir Jengkol, Percabangan Cibatu, dan stasiun Cibatu. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu dukungannya untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Sukawening ya, perbatasan dengan Cibatu. Sebentar lagi kita akan memasuki ke Kecamatan Cibatu.
Ya, Cibatu ya. Sebentar lagi kita akan masuki ke stasiun Cibatu. Yang ke arah sana adalah yang ke rumahnya Kang Ahmad ya. Sepertinya Kang Ahmad akan mencegat di percabangan Cibatu. Ada turunan ya. Ini adalah yang ke arah percabangan Cibatu ya. Ada turunan jalurnya. Nah, kita lihat apakah ada Kang Ahmad di sini. Ini adalah jalur percabangan antara ke stasiun Garut dan ke arah stasiun arah Malangbong ya. Ya, kita masuk ke stasiun Cibatu. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api luar biasa akan tiba di stasiun Cibatu. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta api. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di depan gedung sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Kami atas nama PT Kereta Api Nusantara 2017 mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cibatu. Atas sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, ada MTT ya, PBR. Bel, lihat. Kita turun. Enggak, jangan. Sebentar, sebentar. Ganti kepala lagi, kesonoin lagi, kita berangkat lagi. Pulang ya. Puyeng tau. Kamu sebelah sini lagi nih. Langsir ya, lokomotif C6 langsir. Dari jalur 1 dipindahkan menuju ke jalur 2. Nanti di sana masuk lagi ke jalur 1 ya. Di sana terparkir PBR MTT di jalur 4 stasiun Cibatu.
Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat, gerakan lansiran lokomotif. Hati-hati jalur 2 dari arah barat, gerakan lansiran lokomotif. Ya, ini dia lah ya, lokomotif C6 nya yang sedang dilangsir. Berangkat jam berapa? Bentar lagi, jam 12.05 menit. 12.05 menit? Iya. Mana itu? Oh, kudu keluar jajan mah. Kudu keluar. Cari air. Saya juga enggak ada air itu, aduh, pengen keluar takut. Ya, lokomotif tersebut akan dilangsir sebelah sana dan nanti juga akan masuk kembali menuju ke arah jalur 1 dan segera disambungkan ke kereta KLB uji coba ini ya. Beli air minum enggak ada lagi tuh. Mana bocil-bocilnya tuh? Mana? Siap-siap. Ayo, Pak. Yuk. Kang Yusril ya. Kereta KLB Cibatu akan segera berangkatkan menuju ke arah Garut kembali. Sekitar pukul 12 lebih 15 menit ya. Kondisi pada siang hari ini stasiun Cibatu di atas ketinggian 612 meter di atas permukaan laut. Stasiun Cibatu.